Untuk perkembangan semasa di lokasi operasi SAR, tragedi tanah runtuh Batang Kali yang masuk hari ke-6, kita terus saja bersama Suhail Muhammad Nur. Baik, terima kasih Shira. Seperti maklum, saya kini berada di sekitar kawasan tapak insiden Father's Organic Farm Batang Kali bagi membawakan kepada anda liputan terkini buat anda. Di mana setakat info terbaru yang kami terima setakat tengah hari ini, saudara, satu lagi mayat seorang lelaki ditemukan di lokasi pencarian tragedi tanah runtuh di tapak perkhemahan ini pada 11.16 minit pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mengesahkan penemuan mayat lelaki itu di Sektor B Farmview, menjadikan angka korban kini menjadi 26 orang. Mayat dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk proses bedah siasat. Terdahulu, saudara, apa yang saya dapat kongsikan juga pada operasi mencari yang menyelamat pada jam 11.15 malam tadi, menemukan mayat seorang kanak-kanak perempuan. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat JBPM Selangor, Hafizah Muhammad Nur, mengesahkan penemuan mangsa itu ditemukan dengan kedalaman 17 meter arah sebawah tanah. Operasi SAR di sini diteruskan lagi hari ini, saudara, bermula jam 8 pagi dengan memfokuskan kepada sektor B Farmview yang diketuai oleh JBPM bersama 4 agensi utama. Jelasnya lagi, kebiasaannya operasi SAR dilaksanakan dalam tempoh 7 hari. Namun, ia bergantung kepada perbincangan bersama pelbagai agensi SAR tersebut bagi terus menyelamatkan mangsa-mangsa yang tertimbus. Jadi, saudara, marilah kita bersama-sama berdoa agar segalanya operasi ini berjalan di permudahkan segalanya. Saya kira setakat ini saja laporan yang saya dapat kongsikan di Batang Kali ini. Kita kembali ke rakan tugas saya, Syira, di Angkasa Puri. Suhail, terima kasih.